Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mengisi apa hari libur di hari Sabtu ini kita jalan-jalan ke depan apa rumah sakit Nyahking Serang. Kebetulan di ini agak ke utara. Ini ada penjual es tape. Es tape ini memang menjadi kesukaan anak saya dan juga saya sendiri, sehingga saya menyempatkan membeli 2 porsi. Dan ini yang menjual Mas Bowo. Dan nanti kita akan tanya-tanya tentang kapan dia mulai menjual, jam berapa dia menjual, tutupnya jam berapa, kemudian bagaimana apa harganya dan sebagainya. Kalian, ini tampilan es tape Mak Celeng atau Mas Al yang sebenarnya ini yang jual Mas Bowo ini, yang Mas Al itu kan anunya putranya ya. Ya. Mak Celeng itu maksudnya enak sekali, gimana? Ya, rasanya mak celeng sih ya. Ya. Oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau mau melihat posisinya ini ke selatan itu kan ke arah jembatan layang. Yang depan ini adalah RSUD Nyahking Serang. Nah, kalau ke utara ini larinya sampai ke daerah Bangun Cipto, sampai ke Nanggulan, sampai ke Kenteng dan seterusnya, sehingga jalan ini sebenarnya sangat-sangat mudah untuk dicari. Nah, Mas Bowo ini posisinya ada di apa? Di pinggir jalan yang depannya ini ada tulisan angkringan Pak Min. Nah, ini mungkin Pak Bowo nyun sewu. Ini mulai jualan ini sejak kapan ya? Kalau di sini kurang lebih 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun berarti tahun sejak kemarin. Ah, ya, berarti RSUD sudah mulai operasi ya, mulai sudah. Jualan di sini. Sudah, Pak. Nggih, ini jualan sejak jam berapa sampai jam berapa? Enggak mesti, Pak, kalau biasanya dari rumah itu jam 10. Oh, jam 10. Ya. Ini jam berapa ya ini? Sekarang sudah lewat. Ya, sudah lewat ya. Jam 11 sudah buka juga. Oh, jadi sebelum jam 11 ya. Ya. Untuk netizen yang pengen estafetnya Mas Bowo ini kira-kira ya jam 11 lah sudah dipastikan sudah mulai jualan. Eh, ini satu porsi berapa? Satu porsinya 4.000, Pak. 4.000. Kelihatannya porsinya cukup besar ya. Ya. Ini ada toppingnya segala. Ya. Wah, ditanggung enak. Susu, sirup, sama original. Ya. Terus sementara ini, Pak, yang beli ini kalangan anak-anak atau juga sampai dewasa sampai campur-campur, Pak. Campur ya? Campuran, ya. Oke. Kalangan orang tua juga ada ya. Ya. Mungkin sedikit banyak kok motivasinya jualannya es tape, bukan es dawet dan seterusnya. Karena kalau es tape itu masih jarang ada yang jualan toh, Pak. Oh iya. Dari dulunya kayaknya kurang ada yang jual gitu loh, kurang banyak lah gitu. Oh iya, ya, untuk es tape-nya itu ya. Jualannya es tape gitu. Kalau es dawet sama es degan itu kan kayaknya udah sepanjang jalan mesti adanya gitu loh ya. Tapi kalau dari sisi bahan baku susah nggak? Kalau di sini dari bahan baku, kalau tape-nya beli, Pak. Oh, belinya di mana? Di pasar, ya, pasar biasa. Di Matul. Oh, berarti ya. Tempat tertentu. Ya. Nah, jenis tapenya tape tertentu atau mentega? Oh, tape mentega ya. Berarti yang warnanya kuning ya. Iya, betul. Oh, ya. Tidak bisa semua tape buat sebenarnya bisa, ya, tapi bisa, mungkin tapi kan udah dari pas waktu buka kan sudah dari itu ya. Mentega itu, Pak. Oh, ya. Nggih. Ini anak istri enggak bantu? Mas, ya. Atau anaknya masih kecil? Anaknya baru kelas 3. Pak. Oh, ibu di rumah. Ibu di rumah ya. Oh ya, ya, nggih. Makasih ya informasinya. Ya, Mas Bowo, ini alamatnya mana aslinya? Alamatnya Bantar Kulon. Bantar? Bantar Kulon. Oh, sini Bantar Kulon ya. Aslinya sini. Bantar Kulon itu ikut Bangun Cipto. Ya. Oh ya, nggih. Makasih informasinya, Mas. Ya, sama-sama. Dan ibu sekalian, demikian ini es tape Mas Bowo yang tapenya pakai tape mentega, jadi ketela mentega, kemudian ada toppingnya, ada susu, ada coklat ya, susu coklat sama ini sirup. Wah, ini beragam dan tampaknya harganya juga sangat murah, tidak sampai 5.000, hanya 4.000 per porsi. Dan Bapak Ibu bisa membeli di setiap hari ya, tidak ada hari libur ya. Selain hari Jumat. Oh, selain hari Jumat untuk ibadah. Hari Jumat libur. Ini mulai buka pakai jam 11 itu sudah mulai ada. Dan sorenya sampai jam berapa, Mas? Sorenya sampai jam sore? Sampai dengan kira kurang lebih 4:30. Jadi Bapak Ibu kalau berkeinginan beli es tape-nya Mas Bowo di dekat RSUD Nyahking Serang, ini jam 11 sampai kira-kira 4:30. Dan
Bapak Ibu bisa membeli dengan harga yang sangat murah, yaitu 4.000 per apa per porsi atau per bungkus atau per plastik. Demikian informasi yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kami ucapkan salam sehat di masa pandemi, tetap hati-hati menjaga prokes dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.